sejak tadi, sejak terjadinya gempa pada jam 5 lebih 3 menit tadi, saya sebagai pelaksana tugas Gubernur Papua saja sudah mengerahkan berbagai kebutuhan, dukungan. Yang kami sudah memerintahkan kepada seluruh kepala dinas terkait, mulai dari pagi dong, seluruh kepala dinas terkait untuk menuju ke wilayah bencana, yaitu di Pidijaya, dengan membawa berbagai keperluan, bantuan. Itu baik mulai dari dinas perhubungan sampai kepala dinas kesehatan, yang termasuk mengirim para dokter, kemudian medis, para medis, dan obat-obatan dari rumah sakit Zainal Abidin. Nah, itu sudah semua sudah dikerahkan di sana. Kemudian juga kebutuhan-kebutuhan tenda, itu juga disiapkan di sana. Dan yang lain-lain yang dibutuhkan untuk para korban yang ada di Jaya. Kemudian berikutnya hari ini, siang ini, ya, para teman-teman wartawan juga sudah menyaksikan, saya telah menandatangani tentang surat penetapan tanggap darurat bencana. Terhitung tanggal 7 dan berlaku 14 hari, nanti sampai tanggal 20 Desember 2016. Harapan kita dengan penetapan tanggap darurat ini, maka kita lebih luasa untuk memberikan bantuan-bantuan kepada para korban, khususnya yang berada di tiga kabupaten, Pidijaya, iya, Pidijaya, Beren, dan Pidi. Jadi tiga kabupaten itu yang kita jadikan itu dari wilayah-wilayah bencana. Nah, ini harapan kami semua, kepada teman-teman juga para wartawan, kami mohon dukungannya juga untuk bisa menyampaikan ya, kepada saudara-saudara kita yang ada di wilayah bencana, agar saudara-saudara kita yang ada di sana ini bisa lebih tenang, artinya tidak terlalu panik, barangkali mungkin dengan kalau dimungkinkan adanya bencana-bencana susulan atau mungkin yang lebih sering tsunami. Saya pikir ini dari informasi dari badan meteorologi dan geofisika itu tidak ada. Dan yang terakhir, kami sebagai pejabat PLT Provinsi Aceh, secara seluruh jajaran, sekali lagi atas nama pribadi dan provinsi Aceh, kita menyampaikan rasa prihatin yang kita punya. Ya, termasuk kita perlu kita filsuf yang sudah bilang untuk masa ini kita gak bisa bebas. Jumlah korban yang parah, terutama yang masalah tulang, patah tulang, nah ini kan rata-rata yang meninggal dunia dan akhirnya kena tertimpa bangunan. Itu gimana penanganannya? Apakah mereka akan terobati secara gratis sampai sembuh atau gimana? Enggak, ini sudah baik gratis. Dokter-dokter itu mungkin sudah kirim ke sana juga mengulangi itu. Ada banyak yang dikirim dari baik dari Sigli maupun yang dari Biren. Itu ada di rumah sakit yang ada di Sigli. Ya, seperti taruh sana. Kemudian juga dokter-dokter bedah atau ortopedi yang dari jaringan yang sana. Lakukan operasi-operasi pada yang mereka mengalami patah-patah tulang. Cukup bagus, pemerintah pusat tadi presiden setelah memberikan setelah memberikan tipa kepada seluruh kementerian lembaga dan kepada seluruh provinsi, beliau juga langsung melakukan pertemuan
tepat, dan sore ini sudah mengirim stafnya, itu kepala staf kepresidenan dan menteri kesehatan untuk melakukan peninjauan ke wilayah korban, termasuk kepala BNPB juga bareng dengan saya tadi ya, untuk hari-hari habis ini kita langsung menuju ke sana. Kemudian besok pagi menteri dalam negeri, nah ini yang akan juga menuju ke sana. Jadi pemerintah pusat juga cukup perhatian terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya ada di tiga kabupaten. Kan ini ya, Pak. Ya. Karena malam kan kita balik. Nyampu, Pak. Saya dan saya. Ini baru. Ini baru.